أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa 'adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirati wallahu yuhibbul muhsinin ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم dan tidak adalah perkataan mereka itu ay nabi inda qatli nabihim wa ma kana qawluhum dan tidaklah perkataan mereka itu inda qatli nabihim ketika membunuh nabi mereka ma'asabatihim serta tetap mereka wasabrihim dan sabar mereka illa anqalu kecuali bahwa mereka berkata rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Jadi kata Allah, tidaklah perkataan mereka, artinya ketika dibunuh nabi mereka, namun mereka tetap di jalannya, di jalan Allah, dan sabar mereka. Enggak ada perkataannya kecuali berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana. Enggak menjadi lari daripada agama, tapi minta ampun kepada Allah. Ah, kita pun begitu. Kalau kita kena musibah, banyak-banyak istighfar. Seperti ini. Rabbana ighfir lana dzunubana. Mungkin kita banyak dosa. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa israfana, dan melampaui batas kami. Mungkin kita melampaui batas. Putus sendal kita itu diantara karena dosa kita. Kita begitu. Kena musibah, kita banyak istighfar. Tapi kalau ada orang kena musibah, kita husnuzon. Jangan bilang tuh orang dosanya banyak banget. Jangan begitu. Ya. Jangan. Nah, untuk kita, ya, kalau kita ketimpa apa musibah, seperti ini adabnya. Pulangin kepada diri kita. Wa israfana, dan melampaui batas kami. Tajauzana al-hadda, melampaui batas, melampaui kami akan batas. Ya, fi amrina, pada urusan kami. Ya, pada perkara kami. Idanan, karena memberitahukan bi annama asabahum, dengan bahwa apa yang menimpa kepada mereka itu lisu ifi'lihim, karena buruk perbuatan mereka. Jadi ketimpa. Makanya banyak istighfar, makanya beliau istighfar. Kita begitu. Jangan bilang cobaan mulu. Kita boleh bilang sama orang lagi kena musibah, cobaan bang.
Tapi kalau kita pribadi, istighfar. Itu lisu'i fi'lihim, buruk perbuatan mereka. Wahadman li anfusihim, dan ya zolim bagi diri mereka sendiri. Ya, kadang kita kan enggak tahu juga diri kita. Yang paling bagusnya istighfar, lihat kita. Ini tepat banget. Istighfar, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Jangankan dalam keadaan seperti ini, habis sholat aja kita disuruh istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Padahal habis sholat kan cakep. Tapi masih disuruh istighfar. Biar kita mawas diri, kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Seharusnya ke dalam sholat mesti apa? Khusyuk, tapi kita enggak khusyuk. Jadi pantas kita istighfar. Apalagi kena seperti ini. Walaupun memang enggak semua datang penyakit itu, ya, enggak semua datang penyakit itu adalah lantaran dosa, enggak semua. Nabi Ayub alaihissalam kan sakit, itu bukan karena dosa. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyakit datang kepada kita berupa ujian, ada juga teguran. Jadi kalau untuk diri kita yang ketimpa kita ta'aduban ini adalah ya mungkin kita banyak lalai, mungkin kita banyak lupa. Tapi kalau sama orang lain kita berhusnuzon, jangan suuzon. Itu adalah ujian, kita bilang gitu aja kalau buat orang lain. Wasabit aqdamana, dan tetapkanlah ya kaki-kaki kami, ya tumit-tumit kami, ya maksudnya bil quwati ala jihad, dengan kuat atas jihad, enggak bergeser. Wansurna, tolonglah kami ya Allah alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Fa'atahumullahu sawabat dunia, lalu Allah Ta'ala berikan mereka pahala dunia. An-nusra wal ghanimata, yaitu pertolongan ya, dan ghanimah. Wahusnu sawabil akhirati, dan bagus pahala akhirat. Ya, pahala akhirat jannata, surga. Ya, pahala akhirat surga. Wahusnuhu atafadlu fawqal istihsani, dan bagusnya itu adalah memberi karunia di atas yang mustahiknya. Bagusnya itu atafadlu, memberikan karunia di atas mustahiknya, di atas sepantasnya. Ya. Kalau bahasa kita di atas harapan kita. Kita dapatnya, aturan kita dapat 10, dapatnya 20. Itu di atas mustahik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun berbuat baik, Allah cinta. Makanya kita berbuat baik sekecil apapun. Ada di jalanan kecil batu kita pindahin, kenapa? Takut entah dilindes sama motor, jatuh nanti motor. Dibalas sama Allah. Orang bertanya pengajian di mana? Tuh di situ. Atau kita ajak orang ngaji, ayo, itu nanti dibalas sama Allah tuh. Sekecil apapun perbuatan kita dibalas sama Allah. Allah cinta perbuatan kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u allazina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, fima ya'murunakum bihi, pada apa yang mereka perintahkan kamu dengannya,
yarudukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan kamu ya atas belakang kamu. Artinya jadi murtad ilal kufri, kepada kekufuran. Fatan qalibu khasirin, maka kamu akan kembali menjadi orang-orang yang ya merugi, menyesal kalau kita taatin orang kafir. Ya. Makanya kerja sama orang kafir itu boleh, tapi makruh. Boleh, tapi makruh. Ya. Kalau bisa memang bekerja sama orang kafir, tapi kalau kagak ada lagi. Nasirukum. Maka nasirukum, balillahu maulakum nasirukum. Allah yang menolong kamu, yang menolong kamu. Bahkan Allah ya maulakum nasirukum, yang menolong kamu. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah Allah sebaik-baik yang menolong. Maka ketika Allah sebaik-baik yang menolong, fa'ati'uhu dunahum, fa'ati'uhu, maka ta'ati olehmu akan dia, akan Allah, dunahum, tidak mereka, orang kafir. Jadi jangan sama orang kafir. Orang sekarang kita kadang, ya Allah, sama orang kafir baik-baik, sama orang muslim Allahu Akbar. Yang ngenesnya dia bicara di dalam gereja lalu dipuji-puji. Dipuji-puji itu mereka, apa pasturnya dipuji-puji. Itu enggak boleh begitu. Itu enggak boleh seperti itu. Lagi ada acara ya, datang ke gereja, lagi acara keagamaan datang ke gereja, itu enggak boleh. Enggak boleh. Fa'ati'uhu ta'atilah Allah dunahum, bukan orang kafir. Ya. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada yang begitu. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.